Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan cara menjawab soalan-soalan daripada latih kendiri 5.3D. Kita mulakan dengan soalan nombor 1. Bacakan soalan dulu. Dalam belajar di sebelah, segitiga K ialah imej bagi segitiga H di bawah gabungan transformasi PQ. So dia tanya A, perihalkan transformasi P dan Q. Apakah itu P? Apakah itu Q? Dia kata di bawah PQ. Maksudnya daripada gambar rajah ini kita buat Q, dan kemudian daripada gambar yang tersebut kita buat pula P. Jadi untuk soalan macam ni ada berbagai jawapan yang boleh terima. Selagi H akan dipetakan kepada K. Objek, image. Jadi yang biasa kita buat ialah bila arah macam ni sama, dia adalah satu apa dia? Kalau kita ubahkan dia tu adalah satu translasi. Berapa translasi? Bergantung kepada kamu nak letak ni. Biasanya kita akan letak ni dalam ini. Itu yang paling senang. Adakah kita letak contohnya kalau cikgu labelkan sini bagi P, Q, R. Di sini P prime, ni P prime prime, eh? Q prime prime dan R prime prime. Kita ada tiga choice sebenarnya. Kita boleh masukkan Q dekat Q macam tu. Dan bila masukkan situ, jadi P akan ada di sini, R ada dekat sini. Jadi kalau macam tu, dia akan jadi translasi kita gerakkan dua ke kiri dan tiga ke bawah. Dua, negatif tiga. Tetapi adakah itu sahaja yang mungkin? Tidak. Kita mungkin gerakkan P pada P. Bila gerakkan P pada P, kita akan bergerak satu ke kiri dan satu, dua, tiga, empat, lima. Dan gambar rajah ini akan duduk di sini. P, Q akan duduk di sini. Dan R akan duduk di sini. Kita sambung saja. Okey. Dua-dua betul. Jadi kamu boleh juga buat translasi satu ke kanan dan sekali lagi satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Negatif enam. Okey? Jadi yang P adalah bergantung pada translasi mana yang kamu ambil. Katakanlah kamu buat translasi tadi Q ataupun translasi negatif 2, negatif 3. Jadi gambar rajah yang terhasil adalah gambar rajah warna hitam. Yang ini gunakan pembaris boleh nampak lurus. Yang itu. Jadi P akan jadi pembesaran berpusat di Q. Okey? Pembesaran. Sebenarnya pun P adalah pembesaran. Cuma berpusat di mana? Okey, faktor skala berapa? Faktor skala macam mana kira? Contohnya kamu boleh kira Q prime R prime panjang ni itu 4 bahagi dengan QR itu 2. Jadi 4 bagi 2 jadi dapat 2. Jadi dengan faktor skala, dengan faktor skala 2 D. Okey, kalau yang ini di mana? Di Q. Q itu 5.4. Oops. 5.4 kita tulis sebagai koordinat, eh. Tetapi jika kita buat pindahkan PQR ke yang ini yang biru ni,
kita masih lagi kita kata pembesaran dengan faktor skala 2, tapi untuk yang ni di 3.0. Itu beza dia. Okey? Yang ini masuk sini, ini masuk sini, tapi pembesaran itu tetap sama. Jadi daripada yang gambar rajah sini, faktor skala dia tetap 2. Sebab apa? Panjang ni 2, panjang ni 2, jadi semua sekali 4, 4 bahagi 2 yang kecil ni. Okey. Alright. Okay. Jadi sebenarnya kalau kamu pindahkan PQR ni ke R, R pindah ke R, dia akan jadi R kat sini, P akan duduk di sini, nak cikgu lukis dengan warna lain lah, warna merah pula. Okay, kalau pindahkan R pada R, di sini, dan Q di sini, akhirnya ni, ini segi tiga ni. Yang itu pun boleh. Okay, tetapi P akan jadi apa? Pembesaran dengan faktor skala 2 pada R, iaitu titik 92. Okay? Okay, itu perbezaannya. Jadi, kamu jangan risau kalau jawapan kamu tu tak sama dengan buku teks ataupun sama jawapan yang diberikan. Tapi tak semua chapter lah macam tu. Okay? Alright, so sambung dengan B. Perihalkan satu transformasi tunggal. B, dia nak transformasi tunggal yang setara dengan transformasi PQ. Gambar rajah ini dipetakan dari sini melalui dua transformasi. Satu transformasi kemudian kita buat pembesaran. Sekarang ditanya macam mana anda nak pindahkan dari sini ke sini dengan satu transformasi saja. Kalau kita tengok gambar rajah tu tak sama besar, automatik mesti pembesaran. Okey? Jadi pembesaran. Pembesaran dengan faktor skala 2. Faktor skala 2 macam mana kita buat skala 2? Ukuran kat sini ya. Panjang QR 4, panjang QR ni Q prime R prime 4, QR 2 jadi 4 bagi 2, 2 lah. Berpusat ataupun kamu boleh kata di manalah. Di mana tu? Yang itu yang kita kena tahu. Okey? Nak tahu dia punya pusat pembesaran, kamu sambung saja koordinat yang berkenaan. Macam tak bolehlah sambung P dengan R, tapi sampai dengan P yang sepadan disambungkan. Kalau kamu gunakan alat geometri ni lebih tepatlah kan. Jadi kalau cikgu guna ni macam kadang-kadang lari sikitlah. Okey, kita sambung saja. Kita perlukan dua. Kita ada sambung P kepada P, sambung ke atas dan kemudian sambunglah Q dengan Q ke ataupun R dengan R. Tapi cikgu buat yang pendek je lah. Di situ. Oops. Okey. Okey, jadi ketepatan kurang jitu ni pusat dari sini. Tu dia situ. Jadi betul-betul di sini sebenarnya. Jadi kalau kamu gunakan alat geometri masa cikgu gunakan tadi, untuk test, cikgu gunakan pada graph paper, dapat tepat-tepat dekat sini. Okay, tapi yang ini cikgu nak bagi kamu nampak, jadi ada miss sikit lah. Jadi koordinatnya adalah 1.10, sini 10. 1 berpusat di 1.10. Okay, itu jawapan untuk B. Jawapan untuk C, apa soalan C? Diberi bahawa luas segitiga K ialah 10 unit kuasa 2. Hitung luas dalam unit kuasa 2 ataupun unit persegi bagi segitiga H. Objek image. Apa kita dah belajar sebelum ni? Kalau ada pembesaran pada, kita belajar 5.2 itu. Okey, pada pembesaran, jika kita ada objek dan image, apa kaitan dia? Ialah luas objek, luas image adalah K kuasa 2 darab luas, okey tak payah ni, cikgu kata image saja. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, jadi yang mana dia bagi? Yang 10 tu mana? 10 adalah K. K adalah image. Okey, image 10. Jadi 10 K berapa? Faktor skala, iaitu 2. Jadi 2 kuasa 2 darab luas objek.
Jadi ni empat. Jadi untuk tahu objek, objek itu H. Ini K. Ini K. Ini H. Macam tu. Jadi dapatlah H 10 bahagi 4 iaitu 2.5. Okey? Jadi yang ini 2.5, yang ini 10. Okey? Okey, seterusnya soalan nombor 2. Kita bacakan soalan dulu. Rajah di sebelah menunjukkan pelan bagi suatu taman tema air. Kawasan berwarna merupakan kawasan untuk terowong air. Kawasan heksagon P dan Q merupakan medan selera. Semasa pembinaan taman tema air, arkitek telah menggunakan konsep transformasi untuk mereka pelan taman tema air ini dengan keadaan Q ialah image bagi P. Okey, Q ialah image bagi P, yang Q ini adalah P prime. Okey, untuk terangkan bahawa objek ini adalah image. Kita sambung lagi. Dengan keadaan Q ialah image bagi P di bawah suatu pantulan. Dia kata pantulan. Dan hexagon A prime, B prime, C prime, D prime, E prime, EF prime ialah image bagi P di bawah transformasi UV. Jadi A tentukan paksi pantulan. Dia kata P dengan Q ataupun Q ni lah image bagi P dan dia bawa pantulan. Jadi macam mana nak buat dia? Pantulan, paksi pantulan mestilah berada di tengah-tengah antara dua objek tersebut. Okey, jadi yang ini kita tengok yang ini berhadapan dengan A, yang ini berhadapan dengan F, yang ini berhadapan dengan B. Okey, jadi kamu tengok yang itu je, cukup tiga tu dah cukup dah. Tandakan tengah-tengah. Kamu nak buat garisan antara A ke titik ini pun, titik ni berapa ni, titik negatif 1 dan 3 ni. Okey, boleh buat garisan dan tengah-tengah dia akan lalu kat mana ya? 1 2 3 4. Ya, 4. Jadi 4 dalam kat tengah-tengah sinilah. Okey, itu titik tengah-tengah dia. Kalau F dengan yang ini 1 2 3 4 5. 5 maknanya dia akan lalu 2 setengah lah. Tengah-tengah ni. Macam tu kan. Okey, tak nampak apa. Okey. Macam tu. Dan kemudian B dia akan lalu sini 1 2 3 4 5 6. Jadi 3 lah. Okey, jadi aku nampak yang ni senang nampak. Ada dua titik tu kita nampak dah. Sini nampak titik dia lalu kat sini. Titik pertama yang dia lalu ni ialah dekat 2 negatif 2. Yang ini 1 negatif 1. Jadi kita sambung saja. Okey, itu paksi pantulan dia. Jadi dikata tentukan paksi pantulan. Jadi paksi pantulan itu dia lalu dekat kosong-kosong, satu negatif satu. Jadi kalau kamu okey, biasanya kalau dalam untuk yang ini kita boleh tahulah garisan itu ialah y sama dengan negatif x. Tetapi untuk yang maybe kurang faham macam cuba dapat ni, mungkin kamu boleh ambil dua koordinat, kita bina persamaan tu. Koordinat pertama 0 0, koordinat kedua 2 negatif 2. 2 negatif 2. Jadi kita cari nilai kecerunan sebab garis lurus y sama dengan mx tambah c. Jadi negatif 2 tolak 0 per 2 tolak 0, kita akan dapat negatif 2 per 2, jadi negatif 1. Dan dia melalui apa? Nilai kosong. Jadi nilai C dia adalah kosong. Jadi oleh itu persamaan dia y sama dengan negatif 1 x tambah kosong, iaitu y sama dengan negatif x. Dia tak tulislah negatif x tambah kosong. Jadi itu garisan dia. Kalau garisan tu macam ni, y sama dengan x, nilai x dan y sama. Kalau yang ini nilai x dan y tu macam nak sama tapi negatifkan dia. Kalau y negatif, x positif. Kalau x positif, y negatif.
Okay. Dan kemudian dia kata, perihalkan transformasi U. Okay, jadi sekarang ni dia kata, A prime, B prime, C prime, D prime, E ialah image bagi P di bawah transformasi UV. Daripada sini, dari sini. Okay. Jadi bagaimana pula kita nak, maksudnya yang ini adalah dah buat V. Okay. Dan jadi kita nak pakai U lah. U tu apa? Tapi pastinya lah pembesaran. Okay. Sebab yang ini kecil, yang ini besar. Saiz lain memang pembesaran lah. Jadi pembesaran. Okay. Dengan faktor skala berapa? Dengan faktor skala. Jadi kamu kena ingatlah bahawa kalau pembesaran, kita tulis pembesaran, faktor skala, pusat pembesaran tu. Jadi untuk tahu pusat pembesaran tu macam mana ya? Okey, jadi kita kena tengoklah, kena sambung-sambungkan koordinat yang sesuai supaya kita jumpa di mana dia punya pusat pembesaran tersebut. Okey, jadi nak sambungkan tu kamu kena tahu ini yang kecil, ini yang besar. Jadi ini adalah A, ini adalah A prime, ini adalah B, ini adalah B prime, ini adalah C, C prime. Jadi kamu buat macam mana? Sambungkan saja satu pasangan. Kalau sambungkan A kepada A prime, B kepada B prime, tak menjadi apa-apa walaupun kita dah sambung dua titik. Jadi kita cari titik lain ya, yang nampak dia bersilang. Jadi kita cuba sambungkan C prime pada C. Okey, hati sikit dan kamu kena pegang pensel dengan protur dengan lebih dengan tepat eh. Okey, jadi kalau guna marker macam ni memang lari sikitlah. Okey. Tapi kita boleh tahu dah dekat sini. Sini tempat pertemuan dia. Sebab kalau kamu sambungkan A kepada A prime, sambung sini. B pada A prime, sambung sana. Jadi C pada C prime, sambung tempat pertemuan dia tu. Ha, sini, dekat sini. Iaitu titik dia apa? Negatif 5. X negatif 5. Y dia negatif 4. Ha, jadi itu pusat pembesaran dia. Kalau kamu sambungkan F kepada F ni pun boleh. E kepada ini pun. Dia akan jadi, nampak? Kalau kamu cuba sambung betul-betul lah. Cara cikgu pegang ni mungkin tak kena sikit kan. Sebab ni lukisan yang besar sikit ni. Ha, jadi macam mana pun disambung akan langgar kat sini. Okey, itu cara dia. Kalau kamu buat dekat D, sambung ke D, sambung belakang. Okey, jadi pembesaran dengan faktor skala. Oh, faktor skala berapa? Faktor skala tu contohnya kamu kira yang paling senang nampak. Ini, ni dua. Ni dua unit. Ni berapa unit? Yang ni. Sebab ini nak kira macam ni susah sikit. Nampak ni macam dua unit ni. Berapa unit? Ni 3, 4, 5. 5, yang ni 2. Confirm kan? Ni nampak 5 per 2. Kalau yang ni 2, yang ni ni setengah. 1, 2, 3, 4. Ni setengah, setengah or 5, 2. Okay, jadi faktor skalanya ialah 5 per 2. Okay? Image dia tu 5 dan objek dia 2. Okay? Itu salah satu cara lah. Kita ikut sisi, panjang sisi. Ataupun juga boleh kira juga kalau macam ni, daripada titik pusat pembesaran. Pusat pembesaran ke image, iaitu dapat 1, 2, 2.5. 2.5 yang ni ke sini 1. Jadi 2.5 bahagi 1 pun 2.5. 2.5 tu 5 per 2 lah. Okay? Nah, jadi macam mana kita kira pun kita akan dapat yang sama. Jadi berbagai cara. Dan pada, okay, pada tu maksudnya berpusat di mana? Pada negatif 5, negatif 4. Okay. Itu untuk B. Untuk C, diberi bahawa luas medan selera P ialah 60 meter persegi. 60. 60 meter persegi, hitung luas bagi kawasan berwarna. Jadi kalau P 60, di bawah pantulan, Q dia tak mengubah size. Jadi yang ini pun 60 juga. Okay. Jadi kita nak guna formula apa? Formula
image bagi pembesaran. Image bagi pembesaran ialah K square. Luas image ialah K kuasa 2 darab luas objek. Jadi dalam kes ini dia tak label pula yang besar tu apa. Ada tak label? Okey, tak apalah, kita gunakan I dengan O je. Okey, jadi dalam kes ini jadi I ini keseluruhan rajah termasuk sekali dengan Q. Okey, bila kita dah dapat keseluruhan rajah, kita tolak dengan Q. Dan O adalah Q ataupun P, iaitu 60. Jadi di sini 5/2. Kalau bila kita nak kuasa 2 kan dia, kena letak bracket lah, darab 60. Jadi ini kita dapat keseluruhan. Jadi kalau nak gunakan 5/2 boleh, nak gunakan 2.5, lepas tu kuasa 2, lepas tu darab 60 pun boleh juga. Kita dapat 375 meter persegi. Jadi kawasan berlorek, okey, berlorek yang seperti kamu tengok dalam buku teks tu, kawasan berlorek mana? Yang ini. Kawasan di luar, luar pada Q. Semua ni, okey, keluar pada Q. Jadi 375 tolak 60 meter persegi, iaitu 315 meter persegi. Itu saja soalan-soalan daripada latih kenderi 5.3D. Harap cikgu dapat buat lagi banyak-banyak soalan-soalan untuk kamu boleh belajar secara kendiri.